Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Nugiwara. Oke, untuk video kali ini lanjutan dari video kemarin yang membuat kap lampu dari kaleng untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ini saya membuat lagi berkreasi menggunakan stick es krim ya teman-teman. Ini saya beli seharga 3.000. Untuk kap lampu ini nanti rencana saya akan pasang di bambu juga. Jadi di bawahnya kap lampu kaleng nanti ada kap lampu ini yang dari stick es krim. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like jika suka dengan videonya. Komen jika ada pertanyaan, share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menonton. Untuk langkah awalnya, lem stick es krim menggunakan lem bakar atau lem tembak menjadi segitiga. Buat sebanyak-banyaknya, buat sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu ketika sudah menjadi segitiga banyak, tinggal kita rangkai mengikuti polanya. Untuk polanya saya bentuk seperti itu, jadi kita bentuk seperti bintang. Setelah segitiga yang sudah kita rangkai terpasang semua, langkah selanjutnya kita tutup bagian atas menggunakan kardus atau terserah, yang penting bisa menutupi bagian atas untuk memasukkan kabel dan untuk tatakan fitting lampu atau lampu LED-nya. Oke, saya menggunakan kardus lalu saya lem menggunakan lem bakar lagi. Setelah lemnya kering, kita potong sesuai dengan pola segitiganya menggunakan cutter atau gunting. Kemudian kita rangkai yang di bagian atas yang ada kardusnya, kita letakkan yang paling atas dengan lem bakar lagi, dan jangan lupa kasih lubang di bagian tengah-tengahnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita warnai sesuai selera. Untuk pewarnaan saya menggunakan merah putih lagi, soalnya ini videonya saya buat untuk dekorasi depan rumah biar meriah ya teman-teman. Soalnya setahun sekali untuk memeriahkan hari ulang tahun negara kita yang ke-75, jadi nggak perlu mahal, cukup kita buat sendiri supaya meningkatkan kreativitas kita. Oke, teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cat menggunakan warna putih untuk bagian bawahnya. Jangan kebalik ya, teman-teman. Jadi yang atas merah, yang bawah putih. Setelah dicat, jemur di panas matahari. Tunggu hingga kering, lalu siap kita pasang lampu. Untuk lampu yang saya gunakan nanti, saya menggunakan LED, jadi bebas ya teman-teman. Untuk lampunya bisa dipasang fitting, bisa menggunakan LED, jadi bebas. Ini soalnya saya menggunakan adaptor 12 volt, jadi saya gunakan lampu LED. Oke, setelah kering hasilnya seperti ini, dan siap kita pasang lampu. Ini setelah saya pasang lampu dan saya kasih kabel, hasilnya seperti ini di lampu. Pada saat lampu menyala lumayan
buatan sendiri dan masih belajar juga ya teman-teman. Ini tampak bawah, jadi LED-nya saya letakkan melingkar. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Bagi yang belum nonton video saya yang kemarin, silahkan ditonton, nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Dan tunggu kelanjutan video ini, proses pemasangan bambu dan kap lampu kaleng sama kap lampu yang dari stick es krim ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi nggak ada ruginya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa like, komen, dan share, supaya video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman terinspirasi. Selamat mencoba, dan salam kreativitas. Sampai jumpa. Bye-bye.